بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun hadirin hadirat rahimakumullah para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at wa khusus <coughs> Yang hadir secara fisik lebih dekat di majelis ini, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini, malam ini kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah, petunjuk dan pertolongannya, hingga kita bisa hadir. Dalam majlis ilmunya, dalam majlis zikir kepadanya, dan kita bisa bersama-sama berdoa kepada Allah di saat ijabah doa, kalau berdoa lewat tengah malam itu. Lebih cepat dikabulkannya oleh Allah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukti orang-orang yang mustajab doanya beliau beliau menemukan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga tarbiyah dan riadah doa yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ahlul baitnya turun temurun sampai kepada guru-guru kita, kepada kita adalah agar rajin berdoa di saat ijabah doa, yakni lewat tengah malam telatnya ijabah doa di zaman kita di kalangan umat Islam padahal doa ini adalah jagoannya orang-orang yang beriman jagoannya orang-orang yang beriman itu terletak pada doa karena doa adalah permohonan khusus kepada Rabbul Alamin sang pencipta alam semesta kepada Zat yang maha sempurna, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, Zat yang maha kuasa yang kekuasaannya tidak terbatas. segala yang khawarik lil adat yang membedah adat bagi Allah biasa-biasa saja membedah adat itu istilah di makhluk bagi makhluk adapun bagi sang khalik tidak ada istilah khawarik lil adat karena bagi sang khalik adat semua. Mu'jizat mukjizatnya para nabi, karomah-karomahnya para wali itu adalah sebagai bukti ijabah doa. Hebatnya doa itu seperti itu, Dan, jadi mujizat itu apa? Itulah bukti ijabah doa. Karumah itu apa? Ya, itulah bukti ijabah doa, karena para rasul sangat bergantung kepada Allah, para wali sangat bergantung kepada Allah. maka doa itu jagoannya orang-orang yang beriman adalah terletak pada doa kesuksesan-kesuksesan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali, para ulama dalam berjuangnya Beliau-beliau di jalan Allah, kesuksesannya itu, dan intinya ada pada doa, sama seperti kegagalan-kegagalan dalam perjuangan di jalan Allah, sama intinya terletak pada doa, jika tidak mau berdoa kepada Allah. Jika tidak benar di dalam berdoanya kepada Allah. Tidak menggarap syarat-syarat ijabah doa. Hanya ala kadar doa saja tapi syarat-syarat ijabah doa tidak digarap. maka di sanalah kegagalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mereka hanya menjagokan kekuatan akal setelah kekuatan akal kekuatan harta Dan, lalu kekuatan fisik Itu yang dijagokan. Ya. Lalu kekuatan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Ini yang dijagokan. Tapi ternyata kita temukan dalam sejarah yang Allah sejarahkan dalam wahyunya. Kita temukan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menjagokan kekuatan akalnya, kekuatan jabatannya, kekuatan hartanya, kekuatan kan, fisiknya, kekuatan apa yang mereka miliki, ternyata ujungnya adalah kehancuran, ujungnya kehancuran. Ingat. Kegagahan apapun. Maka disebutkan dalam Quran sebetulnya. Kegagahan setan itu lemah. Kan? Setan itu lemah. Dengan mengingat Allah. Dengan zikir kepada Allah. Dengan bersandar kepada Allah. Luluh lantah kehebatan setan itu. Yang begitu saktinya, kan? begitu banyak jumlahnya. Coba, dan mereka melihat kita, sementara kita tidak melihat mereka. Tapi Allah sebutkan dalam Quran yang di, begitu hebatnya itu sebetulnya mereka lemah, jika menghadapi hati yang ingat kepada Allah. Hati yang ingat kepada Allah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan. Maka kita diajarkan agar selalu mengingat Allah kiaman di waktu kita berdiri. Waku'udan di waktu kita duduk. Selalu ingat Allah. Wa'ala junubikum dan di waktu kita berbaring selalu ingat Allah. Artinya dalam seluruh situasi kondisi kita kita ingat Allah. Kalau dalam seluruh situasi kondisi kita ingat Allah artinya tidak ada celah dan untuk bisa dikalahkan oleh setan. Enggak ada celah. Kita lihat sejarah ya, lihat sejarah dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam lalu para rasul setelahnya bagaimana kehancurannya kaum Nabi Nuh bagaimana kehancurannya kaum Nabi Lut bagaimana kehancurannya kaum Nabi uh, Musa alaihi salatu wassalam terus ke bawah semua dikalahkan dengan kekuatan doa. Ya, okay? dengan kekuatan doa. Masya Allah. Hanya satu kata Kangjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Muka bumi ini dihujani oleh Allah dengan air. Penuh dengan air. Akhirnya nggak ada kehidupan di muka bumi ini. Kecuali yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh. Alayhi salatu wassalam. Allah bagaimana kehancurannya Firaun dan bagaimana kehancurannya Namrud coba bagaimana kehancurannya terus lihat sejarah dan ini kan sudah terbukti semua hanya tinggal cerita yang mengalahkan mereka adalah kekuatan doa kekuatan doa adalah kekuatan, keimanan, keyakinan, dan hubungan sebagai makhluk dengan khaliknya Jalla Jalaluhu wadah. Itu kekuatan doa. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tidak ada istilah mustahil dalam adat. Ya? Tidak ada istilah mustahil dalam adat. Karena yang mustahil dalam kebiasaan dengan kekuatan doa bisa berbalik. Yang mustahil itu jadi nggak mustahil. Bagi para wali, kan? Segala yang mustahil itu jadi nggak mustahil. Khawarik lil adat menurut yang lain. Tapi bagi para wali, kan? Itu biasa-biasa saja. fahami maka al-khawarik lil adat li ahliha adatun khawarik lil adat bagi ahlinya itu adat aja ini bagi para wali itu biasa bagi kita khawarik kan tapi bagi para wali sendiri nah itu biasa emang biasa kan so. Bapaknya kalau ada wali kan bisa terbang, bisa menghilang, ada jadi dua, tiga, ada di sana, ada di sini. Bagi mereka khawarik atau biasa? Ya biasa. Kan? Bagi kita khawarik luar biasa. Kan? Doanya mustajab, seciduh metu, seucap nyata. Kan? Ya memang sudah biasanya seperti itu wali itu. Kan? Dan para nabi juga begitu. Allah, 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 Allah. Makanya Allah mengajarkan hari-hari kita itu ya, agar penuh dengan doa. Dalam Islam segala pakai doa segalanya. Salat penuh dengan doa. Setelah salat berdoa, kan? sebelum sholat berdoa mau makan berdoa beres makan berdoa subhanallah minimal doa itu baca bismillahirrahmanirrahim itu doa baca alamin itu doa itu minimal bismillahirrahmanirrahim Kan? Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, sukses. Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan diganggu oleh setan. Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, maka segala yang kita lakukan, segala yang kita garap penuh barokah, akan terus melahirkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti. Kenapa ya, karena bismillahirrahmanirrahim itu berdoa dengan cara tawasul, tawasul dengan asma Allah. Ar-Rahman, ar-Rahim, jadi baca bismillahirrahmanirrahim itu adalah tawasul, tawasul dengan nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan tiga nama Allah. Satu nama zat, yaitu Allah. Dua nama sifat, yaitu Ar-Rahman. Tiga nama sifat, yaitu Ar-Rahim. Kan? Maka semua para ulama yang memaknai, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan, Nama Allah, mananya apa artinya? Artinya, bismillah, kalau saya mau makan, dan ya Allah, saya mau makan, dan ya? halnya mencari keberkahan, mengambil keberkahan, dan ya? dengan ya? nama Allah. Yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Cari keberkahan, mutabarikan. Dan, kalau kita mau mengerjakan apa saja, begitu. Kita minta barokah kepada Allah dengan namanya. Dengan nama Allah, dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagian ulama mengatakan, maksudnya adalah dengan menyebut kan semua nama Allah karena kalau menyebut Allah kan Allah ini nama zat maka kalau menyebut Allah mencakup kan seluruh nama-nama Allah yang agung Sebetulnya tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim dengan menyebut Allah ya sudah mencakup semua namanya. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ya semuanya ada di nama Allah semuanya. Seluruh Al-Asmaul Husna nama-nama Allah yang agung ya ada di ya, nama Allah. Jadi kalau nyebut Allah itu sudah mencakup semuanya. Ya. Yeah. Ketika menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, dan sebagainya, itu artinya menyebut lagi bagian-bagian daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, sifat Allah itu yang pengasih, sifat Allah yang penyayang, Sifat Allah itu yang maha kuasa, sifat Allah yang maha anu, 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 karena selain daripada nama Allah adalah nama sifat. Ya, ketika menyebut Bismillahi, kan, tawasul, ya Allah, saya bertawasul, hamba bertawasul, kan? dengan menyebut semua nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Saya memohon keberkahan, itu artinya mutabarikan memohon keberkahan dengan menyebut semua nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah, Allah, Allah. kita mau melakukan apa saja baca bismillahirrahmanirrahim jadi bismillahirrahmanirrahim itu namanya doa tawas tawasul memohon kepada Allah dengan apa kita tawasul ya dengan menyebut semua nama Allah ya menyebut nama sifatnya ar-rahman ar-rahim mau apa ya kita mau barokah apa cuma itu saja keinginan kita tidak boleh saja kita mau apa bisa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah saya mau apa silahkan saja minta kepada Allah mau apa ya Allah Bismillahirrahmanirrahim saya dan, memohon kesembuhan dan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim begitu maksudnya ya hasil apa yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim diwiridkan ya Allah saya ingin kebayar hutang. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman rahim Ya Allah, saya ingin agar dagangan saya ini laku, kan? Ya. melimpah, barokah kan? Dengan, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika mau berpergian, ya Allah, dan saya memohon keselamatan, kelancaran dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sedikit Buya membuka ya apa yang Buya lakukan. Ketika kalau mau ngaji seperti sekarang, mau tabligh. Buya kalau baca bismillahirrahmanirrahim menghadirkan dulu apa yang diinginkan. Untuk Buya, untuk semua yang hadir, semua yang menyimak, kan? Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa langsung lepas karena sedang menghadirkan dulu dan ya Allah saya memohon, kan Bismillahirrahmanirrahim saya memohon rahmat keberkahan dan ar rahmat wal barakat wal futuhat wal munuhat fat futuh futuh keterbukaan dalam ilmu yang manfaat wal munuhat dan anugerah anugerah wal ijabah wal kubul dan diijabahnya doa diterimanya amal Tuhan. lalu was was rasul dan syafaatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan wassalamah wassaadah wal karamah keselamatan kebahagiaan kemuliaan Tuhan. lalu waridwan keridwan wal gufron dan ampunan wan nasr dan pertolongan kan, atas musuh-musuh yang memusuhi kami yang memusuhi kami kan termasuk khususnya setan kan wa wal yusr apa yusr kegampangan dalam segala urusan wasater apa sater ditutup segala keaiban kami semua kan lana bagi kami kan Ha? wal hadirin wal hadirat was samiin was ah, bagi para hadirin para hadirat bagi para penyimak semuanya wali ahlina dan bagi keluarga kami wa azwajina wa istri-istri kami keturunan kami kan wali muridina dan murid-murid kami kan Wali muhibbina dan para pecinta kami Lalu walil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Bagi muslimin muslimat, mu'minin mu'minat Fid dunya wal akhirah Baik di dunia dan di akhirat Itu yang sering Buya lakukan Diusahakan, jangan sampai lupa ketika ceramah baca Bismillahirrahmanirrahim kayak barusan Bismillahirrahmanirrahim hadirkan dulu hati kepada Allah Jalal Jalalu itu pengaruhnya akan besar nanti dikabul oleh Allah yang hadir itu dikabul oleh Allah doanya yang ikut menyimak semua semua dikabul doanya oleh Allah dosanya diampuni Dan mendapat pertolongan Allah mendapat ridho Allah, lalu juga mendapat kelancaran dalam segala urusan, ditutup semua keaiban, keselamatan dari segala musibah, fitnah dunia akhirat, dari azab Allah, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kan, diijabah doanya, diterima amalnya, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan mendapatkan keterbukaan keterbukaan dalam ilmu yang manfaat karena kalau kita ngomong ceramah ngaji itu bukan kiai yang bisa ngaji yang diperlukan karena kiai itu sudah bisa ngaji tapi yang diperlukan bagaimana yang menyimak ini bisa mendapatkan keterbukaan dalam ilmu yang manfaat, kan? Yeah? Yang mendengar, yang menyimak itu, yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti, yang tadinya tidak soleh jadi soleh. Itu kan, itu yang diinginkan. Bukan kiai yang bisa ngaji. Kalau kiai yang bisa ngaji, lalu mustami hanya yang mendengarkan hanya kagum. Wah, kagum saya punya guru hebat banget. Tapi ini mustami tidak ngerti-ngerti. Enggak, bukan begitu yang dimaksud. Bukan ya. Maka ketika nyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, ya Allah ini asaluka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku memohon kepada Engkau dengan menyebut semua nama Engkau yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Memohon apa yang barusan? Bismillahirrahmanirrahim, nastaftihu bihil khairat. Ya, agar Terbuka segala kebaikan. Wal-barakat, wal-rahamat, wal-futuhat, wal-munuhat, wal-ijabah, wal-kubul, wa-syafa'at. Rasulullah s.a.w. -salam, Wassalamah, wassa'adah, wal-karamah. Lalu, wal-ridwan, wal-gufran, wal-nasr, wal wal-yusr lana walil hadirin wal hadirat wal mustamiin wal mustamiat wal muhibbin wal muhibbat hadina oleh kita tuan dan muridina wal muhibbina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat dunya itu bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa beliau dapat ijazah bismillahirrahmanirrahim dari banyak guru Subhanallah, pantas kalau para wali-wali Allah hanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kan terbang, bismillahirrahmanirrahim bisa menghilang, bismillahirrahmanirrahim bisa menghancurkan musuh dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim hanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahimnya atas keyakinan dan khusyuk ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan betul-betul berdoa kepada Allah dipusatkan hati kepada Allah bukan Bismillahirrahmanirrahim yang kosong kalau Bismillahirrahmanirrahim yang kosong itu sulit kan sulit bisa dikubur dan, pahami ya jadi kalau bu ya baca Bismillahirrahmanirrahim dah langsung Bismillahirrahmanirrahim ya, karena Susah kalau menghadirkan segala keinginan. Ya, disodorkan kepada Allah bukan untuk pribadi saja, tapi untuk semuanya muslimin, muslimat, muminin, meminat. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Ya, pada doa Bismillahirrahmanirrahim itu harus didawamkan. Ya, harus didawamkan. Dalam setiap mau melakukan apa saja. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim, gandengkan kepada Bismillahirrahmanirrahim salawat kepada baginda Rasulullah SAW agar salawatnya ini itu diidofatkan kepada Bismillahirrahmanirrahim, disandarkan kepada Bismillahirrahmanirrahim menjadi alat tawasul kita kepada Allah. Jadi tawasul kita satu dengan menyebut semua asma Allah dan ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, kedua tawasul kepada Allah agar dikabulkan segala doa oleh Allah dengan salawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, faham ini, ya. Nah, ini 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 kunci yang sangat mahal sekali ini. Nah, kita bisa merasakannya coba. Kalau bismillahirrahmanirrahim begitu niatnya. Mau apa saja akan terasa oleh kita, kan? Kobulnya Allah, ya ini diterima oleh Allah, diijabahnya oleh oleh Allah taala. Mau melakukan apa saja coba baca bismillahirrahmanirrahim, buka warung bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim bukan hanya lisan doang. Barusan yang barusan Buya sebutkan, hadirkan hati kita kepada Allah ketika mau buka warung mau apa kan ya. mau laku dagangan baca Bismillahirrahmanirrahim kan baca Bismillahirrahmanirrahim minimal satu kali minimal satu kali bahkan ada uh, keterangan kalau mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu kan ada lagi keterangan dari para ulama-ulama kalau mau kebayar ya, hutang baca sekian itu. Ya punya dapat ijazah banyak tentang bismillahirrahmanirrahim. Ingin naik jabatan, bismillahirrahmanirrahim dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Itu kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim, ingin agar dunia ditaklukan oleh Allah kepada kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ternyata Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Maka para wali-wali Allah, ya Subhanallah, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, lahirlah karomah. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, jangan hanya sebetulnya bukan hanya karena bertawasul dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sesuatu yang dahsyat kalau betul-betul hati kita yakin kepada Allah kan hati kita khusyuk kepada Allah bergantung kepada Allah kan nah, itu bukan hanya karena itu bukan sepele makanya harus belajar dengan khusyuknya belajar gitu kan dengan niatnya belajar baca bismillahirrahmanirrahim itu mananya Nah, yang belum punya ijazah bismillahirrahmanirrahim saat ini ya, Abuya mengijazahkan kepada semuanya yang hadir yang ikut menyimak lewat streaming mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala garapan-garapan yang kita garap dengan niat-niat dan doa-doa yang Buya sebutkan seperti barusan kan uh, seperti mana Buya telah menerima ijazah dari guru-guru Buya ucapkan qabil tu ijazataka saya terima ijazahnya alhamdulillahirabbil ya alamin sudah ini maaf sekali ya pertemuan malam ini dicukupkan sekian ya mudah-mudahan dikubul oleh Allah nah, lalu ada informasi dan ajakan pada hari Ahad sekarang ya kita akan ziarah haul ya para wali-wali Jawa Barat khususnya wali-wali Bandung yang kedua setelah Mahmud adalah di Makom yang dalam Ibrahim Cipatik Pataruman waktunya pagi jam 7 sampai Tuhur Ya, di Cipatik Pataruman. Itu bukan haulnya Yang dalam Ibrahim, bukan haulnya para wali-wali Jawa Barat khususnya, kan? Namun tempatnya dipilih setelah di Mahmud Ahad berikutnya di Cipatik. Nah, Ahad berikutnya lagi, nah Mulai kita akan merintis tahun ini, ya. akan memulai. Insyaallah, akan mengadakan haul para Aulia uh, Bandung, Aulia Jawa Barat di Makom. Ayahnya Eyang Dalem Ibrahim, Cipatik, yaitu Eyang Dalem Angga Yuda di Situwangi Situangi. Ya. Barusan, Buya. Uh, Ya, barusan para panitianya sudah datang ke sini dibentuk kepanitiaan seperti Mahmud Cipatik. Jadi agar menjadi patokan ya, setelah uh, uh, lebaran ya, setelah lebaran patokannya Ahad pertama. Kalau Ahad pertama itu artinya sudah uh, selesai uh, enam hari, itu kan saum syawal. Karena banyak yang melaksanakan saum syawal, kalau memang ternyata ahad pertamanya ada pada area saum syawal, maka digeser kepada ahad yang aman setelahnya seperti sekarang, kan? Nah setelah itu ahad berikutnya di Cipatik, di Pataruman Cipatik. Nah sekarang tahun ini Ahad berikutnya lagi berarti tanggal berapa? 29 Tanggal 29 pagi di makom Eyang Dalam Angga Yuda Cicapar Yaitu ayahnya Eyang Dalam Ibrahim Cipati Eyang Dalam Angga Yuda Beliau adalah termasuk besannya uh, Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud dan muridnya yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Beliau sahabatnya Maulana Syafi'i Cijenuk. Maulana Syafi'i itu kakaknya Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten. Ya. Maulana Mansuruddin cikaduen Banten juga mertuanya yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Dan ya? di antara mertuanya yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Nah, ya insya Allah, ya ada berita-berita kemarin mau diadakan haul di eh, yang dalam Angga Yuda itu pada hari Jumat sekarang namun Buya arahkan jangan hari Jumat. Jangan sekarang. Kenapa? Karena Solo sudah menyangkut jamaah yang banyak gitu kan. Hari Jumat itu uh, apa mengganggu nanti uh, kegiatan salat Jumat ah di wilayahnya masing-masing. Walaupun dilakukannya, dilaksanakannya setelah Jumatan. Tapi bagi yang jauh kan susah. Yang mau hadir itu kan. Lalu di samping itu harus ada waktu. Gitu kan? Ada waktu untuk persiapan. Kenapa? Kalau sudah menyangkut orang puluhan ribu beda dengan hanya seribu orang. Kalau sudah menyangkut puluhan ribu. Di sana perlu Uh, disediakan disiapkan parkir yang memadai lalu juga uh, apa tempat-tempat uh, atau wC-wc uh, ya itu uh, lalu juga jalan yang memumpuni kan jalannya masih kecil lalu juga area tempat jarahnya ya son yang sampai ke Tempat-tempat yang jauh karena beda yang di yang dalam angga Yuda Cijapar itu kan gunung ya Beda dengan yang dalam Ibrahim Cipatik di Mahmud kan dataran nah, Itu mah gunung gitu kan Tebing gitu kan Jadi hmm. lebih sulit Jadi harus disiapkan secara mateng keamanannya Juga harus betul-betul mateng timnya Yang solid gitu kan Uh, yang mengatur uh, jamaah laki-laki ngatur jamaah perempuan ya. dan sebagainya dan sebagainya nah, maka barusan Bu ya Arahkan agar dirubah jangan Jumat sekarang tapi harus hari Ahad nanti tanggal 29 eh uh, apa Mei ya jadi uh, sudah <tuh> uh, sesu 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 sesudah awal Cipatik Jadi Mahmud Cipatik Lalu ke Sana Ke Situangi Ya nah, Dicatat oleh kita semuanya Insya Allah ya, Kalau ada berita-berita Awalnya hari Jumat Tidak Tidak jadi ya Tidak jadi Nanti aja tanggal 29 Hari Ahad 29 Mei Jadi patokan setiap tahun Dipatenkan dari sekarang Kan Mudah-mudahan segalanya ada dalam kelancaran, ada dalam pertolongan Allah, ridhonya Allah, ya. Dan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya para awliya, para ulama, para syuhada, para salihin. Sehingga segala keinginan kita yang baik dikebul oleh Allah, apa yang tidak diinginkan, segala dari segala keburukan dunia dan akhirat, bagi kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai, semuanya dijauhkan oleh Allah. ب عليهم والله أعلم ربي اغفر لي آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا انفعنا بما علمتنا